Rabu malam, luapan Sungai Citarum masih membanjiri ribuan rumah warga di Kecamatan Balenda, Dayeuhkolot, dan Bojong Soang, Bandung, Jawa Barat. Meski mulai surut, di kampung Cieunteung, banjir masih mencapai ketinggian 1 meter. Akibat banjir, sampah menumpuk di aliran Sungai Cikapundung, Cijagra, Bojong Soang. Sampahnya ini dari mana? Ya, Pak, yang pasung kan dari Kota Bandung. Masa dari Kabupaten Bandung? Yang pasung kan dari Kota Bandung. Selain sampah, banjir juga sebabkan jumlah pengungsi bertambah. Hingga saat ini tercatat ada lebih dari 1.000 korban banjir yang masih memerlukan bantuan. Di sini jiwa itu 350 jiwa, 65 kakak. Kang, untuk bantuan sendiri ini apa yang kurang nih, Kang? Bantuan sendiri itu terlihat sendiri ini alas tidur kayaknya udah kurang-kurang. Nah, terus untuk apa air mineral juga di sini nggak ada. Banjir di wilayah Bandung Selatan bukan hanya terjadi akibat kawasan ini lebih rendah dibanding aliran Sungai Citarum, tapi juga karena banyak ahli fungsi lahan dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan. Adi Rianto melaporkan untuk NA.